كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa salli mazid wa barik Ala habibina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma anfa'na bima'anlamtana Wa anlimna ma yanfa'una wa razuqna uluman tanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du ahibati fillah puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa bermuajah kembali untuk melanjutkan kajian kita kitab Adab -il ilmi karya Dr. Anas Ahmad Karzun hafidhullahu ta'ala Dan Tentu Apa yang kita pelajari dari awal Sampai pagi hari ini Tidak lepas daripada eh, Nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa Hadir di tempat ini Kita bisa Bermajlis di tempat ini Mempelajari Sedikit demi sedikit, ada pada penuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Akhir kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang lalu kita sampai adab yang ke-11 yaitu mudzakarah mudzakaratul ilmi melakukan mudzakarah terhadap ilmu yang sudah kita dapat mengingat-ingat kembali mendiskusikannya kembali agar kita tidak lupa pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan adab yang ke-12 yaitu al waqaru wal haya halaman 120 dan untuk yang terjemahannya 125 Bismillahirrahmanirrahim Athani Ashar Adab yang ke-12 Al-Waqaru Wal-Haya Al-Waqar artinya tenang Al-Haya artinya malu Atau di terjemahan yang lain al-wakor artinya berwibawa karena biasanya wibawa itu muncul dari sebuah ketenangan dan rasa malu sifat al-wakor dan al-haya merupakan sifat yang sepatutnya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu seorang penuntut ilmu dia harus punya wibawa Kemudian harus punya rasa malu Karena inilah yang membedakan antara penuntut ilmu dengan selainnya ya, Maka di sini beliau menyebutkan Al-Waqar wal-Haya simatun yan -bagi li talibil ilmi An zabiha an akaranihi wa jiranih. Seorang penuntut ilmu hendaklah memiliki sifat uh, memiliki wibawa dan memiliki rasa malu yang membedakan dia dengan teman-temannya dan membedakan dia dengan tetangga-tetangganya. Falayalyahu ma'hum wala yasyghilu nafsahu fil amwalil muhinah allati tufqadu makanatuhu wa qadruhu. Maka untuk mendapatkan sifat waqar ini, untuk mendapatkan wibawa Jangan sampai kemudian seorang penuntut ilmu itu melakukan eh, perbuatan yang sifatnya lahwu. Terlena dengan orang lain yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia harus menuntut ilmu, kemudian orang lain bermain-main, akhirnya dia ikut bermain-main dengan mereka ikut bercanda dengan mereka. Yang akan membuat akhirnya hilanglah nilai dia sebagai penuntut ilmu, hilanglah wibawa dia, hilanglah rasa malu yang dia yang dia miliki. Karena terlalu banyak lahun, Terba, terlalu banyak la'ib. Bercanda boleh, tetapi tidak berlebihan. Kemudian bermain-main juga boleh tetapi jangan sampai permainan tersebut justru menghilangkan wibawa dia sebagai seorang penuntut ilmu, seorang alim. Kalau kemudian dia banyak bercanda, maka akhirnya hilang wibawa dia sebagai seorang seorang alim. Akan dianggap seperti seperti orang-orang biasa, hilang uh, wibawa daripada ilmunya itu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau sangat tidak menyukai sesuatu yang yang sifatnya saf-saf saf-saf itu e, akhlak yang akhlak yang buruk umur <tik> Allah itu sangat mencintai perkara-perkara yang tinggi atau akhlak yang mulia begitu saf safsafaha dan Allah sangat membenci akhlak-akhlak yang yang buruk terlalu banyak lahwun itu adalah sesuatu yang buruk Dan di dalam Al-Quran juga begitu disebutkan Maka penuntut ilmu Jangan banyak lahunnya Penuntut ilmu Jangan banyak ee, Bercandanya Sehingga hilang wakornya Hilang hayaknya Hilang wibawanya Dan hilang malunya Baik Kemudian Umar bin Khattab beliau mengatakan ta'allamul al ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal hilm. Belajarlah kalian ilmu dan belajarlah untuk mendapatkan ilmu itu as-sakinah ketenangan wal hilm dan kelembutan. Pelajarilah ilmu dan sikap tenang serta berlemah lembut di dalam menuntut ilmu. tidak tidak gerasah gerusuh tidak tergesa-gesa ketika menuntut ilmu wa an malik annahu qol dan dari malik beliau mengatakan inna haqqan ala man talaba ilma an yakuna lahu hak seorang penuntut ilmu itu adalah dia harus punya wibawa harus berwibawa seorang penuntut ilmu yang kedua sakinah dia harus punya ketenangan yang ketiga khasyah harus punya rasa takut karena yang dia bawa bukan bukan asal-asal ilmu tetapi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu harus punya wibawa, yang kedua harus punya ketenangan, yang ketiga harus punya rasa takut dan yang يكون muttabian li atsari man madha dan hendaklah mengikuti jejak pendahulunya para ulama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana Rasulullah ketika bercanda lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika eh, menyampaikan ilmu apakah lebih banyak tertawanya atau atau tidak Nah, kenapa dari awal tadi yang disebutkan bercanda, yang disebutkan mungkin tertawa, bermain-main. Karena hal-hal itulah yang akan menghilangkan wibawa seorang penuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, "Yajibu 'ala talibil hadits an la'iba wal abas fil majalisi bisakhafi wa idmanul mizah wal minhu Khatib al-Baghdadi mengatakan hendaklah orang yang mencari hadis itu kalau kita mau cari hadis zaman sekarang juga masih ada orang yang mencari hadis ya, dari ahli hadis Kalau ada seseorang yang mencari ilmu hadis atau mencari hadis hendaklah orang itu menjauhi satu al laib menjauhi main-main eh, jangankan main-main orang yang mencari hadis itu dahulu pernah ada seseorang yang mencari hadis karena mendengar bahwasanya si fulan memiliki satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka didatangi orang itu setelah sampai di tempatnya dia mendapati orang yang akan dimintai hadisnya itu sedang jajan di warung lagi jajan di warung begitu dilihat Orang yang akan dimintai ilmunya, orang yang akan diambil hadisnya lagi, jajan di warung, gak jadi, gak jadi diambil hadis itu. Kenapa? Karena orang itu sedang jajan lagi makan di warung. Kalau kita kan makan di warung biasa banget. Kenapa? Karena bukan ahli hadis. Buat ahli hadis, ini menjadi satu kekurangan dia. Kenapa demikian? Karena orang, ketika sering jajan di warung, pasti dia akan ngobrol. Ketika dia ngobrol, bicara-bicara dan di warung, jarang ngobrol. Yang kemudian sampai serius, tiap ngobrol di warung itu banyak bercandanya. Dan ketika banyak bercandanya, pasti banyak sesuatu yang sifatnya sia-sia, bahkan kadang-kadang dusta pun masuk di di obrolan-obrolan tersebut maka ahli hadis tidak sepatutnya berada di tempat itu nah sehingga balik lagi tuh sekarang kalau ada orang mau tolak ilmu belajar Quran ya belajar Quran datang kepada 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 kita lah kepada kami kemudian ketika datang ke ke tempat kami kemudian antum lihat saya sedang berada di warung masih tetap mau belajar Quran Insya Allah masih. Kenapa? Sama-sama suka marung. Tapi ahli hadis, masya Allah, seperti itulah penjagaannya, penjagaan para alim untuk menjaga wibawanya. Sampai-sampai di warung pun tidak, tidak apa namanya, tidak diperkenankan. Bukan haram, ya, bukan haram, tetapi itu akan mengurangi wibawanya supaya nanti betul-betul terjaga hadis yang disampaikan bahwa yang disampaikan adalah hadis Rasulullah SAW, Wasallam tidak ada tambahan tidak ada kata-kata dari dari orang lain betul-betul murni adalah hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam maka seorang talibul hadis orang yang mencari hadis hendaklah menjauhi permainan main-main maksudnya sikap main-main wal'abas wat tabazzul fil majalisi kemudian bergabung dengan majelis-majelis yang kosong enggak ada manfaatnya ngobrol-ngobrol enggak -ngobrol, jelas ngalor ngidul kemudian yang dibicarakan hal-hal yang sama sekali tidak 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 ada manfaat yang bisa kita ambil dan biasanya itu yang seru itu yang seru ngobrolnya ke sana kemari nggak jelas nggak ada gak ada arahnya nah orang yang mencari hadis hindarkan itu kemudian <tik> orang yang mencari hadis hendaklah menjauhi tertawa terbahak-bahak ngakak itu tidak tidak sepantasnya wa idmanul mizah wal iksara minhu kemudian eh, bercanda secara berlebihan itu juga dihindari kenapa hal-hal di atas akan menghilangkan wibawa antum lihat ada seorang alim ada ustaz kemudian dia banyak bercanda dan ketika tertawa terbahak-bahak Sampai mulutnya terbuka sangat lebar, suaranya sangat keras, maka saat itu juga kita akan kaget, tuh kok ketawanya gitu ya? Padahal Allah sendiri sudah berfirman, Faliyat haku khalila hendaklah kalian sedikit tertawa, walia beku, kathira dan perbanyaklah menangis. Senyum boleh, senyum disyariatkan, senyum diperbanyak karena senyum adalah sodakah tapi tertawa terbahak-bahak kata Rasulullah itu akan membuat hati hati mati tumitul kalba latuk sirid dahik fa inna kasrata tumitul kalba <tumitul qalba> jangan banyak tertawa karena banyak tertawa itu akan membuat hati kita mati kemudian fa inna ma yustajazu al mizahi yasiruhu Sebab yang diperbolehkan adalah candaan-candaan ringan saja ya, tidak ter berlebihan. Ya, termasuk guru, ya guru juga di di kelas ketika ngajar itu silakan diselingi dengan candaan nggak apa-apa, tapi jangan dari awal sampai akhir bercanda karena guru bukan pelawak ya. ya. Kemudian wana watarifuhu ladzi la yakhruju an haddil adabi wa tariqatal ilmi Kemudian yang diperbolehkan juga adalah yang jarang-jarang dan tidak keluar dari batasan etika dan akhlak serta adab. Ya. E, bercanda boleh tapi jangan berdusta. Jangan pakai dustaan supaya orang kemudian tertawa. Itu dilaknat oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelawak itu. Uh, pelawak cerdas Dia tidak akan mungkin berdusta dengan lawakannya Tidak akan mungkin kemudian apalagi Sampai sekarang banyak yang menghina Ajaran-ajaran uh, Islam ya. Maka jangan mau berprofesi jadi pelawak ya. Akan lebih banyak Apa namanya uh, Keseleonya ya. Ya. Kenapa? Karena tujuannya membuat orang tertawa Gitu dan jok-jok yang kemudian akhirnya tidak membuat tertawa dia akan bosan dengan itu maka dia akan berusaha membuat jok yang akhirnya audien tertawa dan yang sering membuat itu adalah sesuatu yang uh, sensitif ya. sesuatu yang sensitif sekali dan sudah banyak sekali sudah banyak kasusnya sudah banyak contohnya dan akhirnya udah hilang hilang apa namanya hilang wibawanya hilang kemudian rasa hormat orang lain karena apa yang disampaikan itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang baik. Nah, termasuk kita juga jangan terpancing dengan dengan itu. Di antara teman-teman kita kadang sering eh, apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kadang diselewengkan. Itu ada ada yang begitu. Ya mungkin hanya bercanda maksudnya, tetapi bercanda yang yang tidak baik bercanda yang tidak boleh seperti itu. Diselamatkan dengan apa? Enggak usah saya sebutkan nanti dicontoh. Fa'amma muttasiluhu wa Adapun seseorang yang terus-menerus bercanda, berkata kotor, bertindak bodoh, dan membuat sesak dada dan menimbulkan kejahatan maka hal itu tercela. Terus menerus bercanda, terus menerus berkata kotor, terus menerus bertindak bodoh dan membuat dada sesak atau menyakiti or, eh, hati orang lain maka itu adalah sesuatu yang tercela. Wakasratul <tik> mizah wal dahiq iyadu min al qadri wa Nah, bagian terakhirnya Imam Baghdadi mengatakan dan terlalu banyak bercanda kemudian juga kasrotul mizah eh, wadhdhahik dan terlalu banyak tertawa akan menghilangkan wibawa seseorang dan menghilangkan harga dirinya jadi penuntut ilmu tidak boleh banyak bercanda tidak boleh banyak tertawa karena itu akan menghilangkan sifat wakar, sifat wibawa yang ada pada ilmu itu dan sifat malu yang ada pada dirinya. Ya, karena banyak bercanda hilang rasa rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, Kemudian waqala al-Imamul al Ajuri an Sufyan ibn Uyainah qawluhu idza kana nahari naharu safihin wa lailu jahil fama aslau bil ilmi alladhi katabtu beliau mengatakan seandainya siangku ini diisi seperti siangnya orang-orang yang bodoh wa layli dan malamku juga diisi seperti malamnya orang-orang yang bodoh fama asna bil ilmi alladhi katabtu Lalu apa yang akan aku perbuat dengan ilmu yang sudah aku catat, ilmu yang sudah aku tulis? Kalau siangnya sama dengan orang-orang jahil, kalau malamnya juga sama dengan orang-orang yang jahil. Beliau sudah menulis karyanya sangat banyak. Kalau isinya sama saja, maka terus buat apa ilmu yang sudah aku tulis itu? Malamnya diisi nongkrong-nongkrong nggak -nongkrong, jelas, siangnya diisi juga bercanda tidak tidak jelas. Sementara ilmu yang beliau tulis itu, masya Allah. Nah beliau mengatakan kita juga sama ini nasihat untuk kita Kalau kemudian siang kita diisi dengan perkara yang sia-sia Malamnya juga diisi dengan yang perkara yang sia-sia Lantas untuk apa kemudian Allah memberikan kita umur Karya tidak banyak Apa namanya karya tulis kita tidak tidak banyak Kalau Imam Al-Ajuri Al, Al banyak karyanya sehingga untuk apa ilmunya? Nah sekarang untuk apa umur kita kalau kemudian diisi dengan yang sia-sia saja? Ya. Buatlah majelis, majelisnya majelis ilmu, bukan majelis eh, ngobrol. Ya. Karena karena Ramadan ngobrol. Nah orang jahil gak banyak kecuali kalau gak ngobrol, bercanda, tidur, gitu. apalagi lagi puasa. Ya. Nah, padahal ayat puasa itu la'an lakum tattakun. tujuan daripada puasa itu takwa bukan la'an lakum tanamun bukan supaya kalian bisa tidur bukan supaya kalian bisa bermalas-malasan bukan supaya kalian bisa santai-santai kenapa karena takwa tidak akan didapatkan dengan itu ya. dengan tidur dengan malas-malasan dan lain sebagainya waqala al imam ibnu qayyim al jauziyah berkata Imam Ibn al Qayyim Al Jauziyah laisa sahibul ilmi wal fitya ila syai'in ahwaj minhu ila al hilmi was wal waqar Ibn Qayyim mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih dibutuhkan bagi ahli ilmu dan ahli fatwa melainkan sifat yang lemah lembut tenang dan berwibawa orang alim sifat yang melekat itu adalah ini dia tenang berwibawa, kemudian ee, malu. Ahli fatwa juga begitu. Bayangkan kalau ahli ada ahli, ahli fatwa, bapak tanya tentang fatwa sesuatu, kemudian dia jawabnya sambil cengengesan. Bagaimana hukumnya ee, mengakikohi orang tua yang sudah meninggal pak? Tapi dia jawabnya gak serius rapopo Cuma gitu doang Tentu akan berbeda dengan e, Ketika ada orang yang bertanya seperti itu Bagaimana mengakikohi, mengakikohi orang tua yang sudah meninggal Kemudian dijawab dengan dalil-dalilnya yang yang panjang, yang jelas, runut, runtut sekali Dan dia menyampaikannya dengan dengan tenang, tidak dengan bercanda Oh kita menerimanya juga dengan dengan serius Kalau jawabannya kayak tadi, oh serapopo, mesake, wis barang kok. Itu kan gak enak banget. Padahal secara hukum yang boleh mengakikohi itu siapa? Orang tua kepada anaknya. Nah otomatis kan terbalik tuh. Anak mengakikohi orang tua, padahal anak tidak punya kewajiban untuk itu. Nah untuk itu ahli fatwa perlu menyampaikan itu semuanya, tetapi dengan dengan Ketenangan dengan wibawa, dengan ilmu, kan tidak tidak dengan bercanda. Kemudian fa'inna hakis suatu ilmihi wajamali. Kenapa? Karena sifat lembutnya, sifat tenangnya dan wibawanya itu adalah kiswatu ilmih. Kiswah, kiswah itu pakaian e, perhiasan bagi bagi ilmunya. Jadi kalau ada orang alim, ahli fatwa dia tidak tenang tidak berwibawa maka perhiasannya hilang dia tetap alim tapi ada sesuatu yang kurang simatnya enggak ada wibawanya berkurang kenapa karena dia tidak tidak wakar tidak berwibawa tidak tenang dan tidak lembut nah kemudian diakhiri dengan wa'idha faqadaha kana ilmuhu kal badanil ari minal libas kalau kemudian ada seorang alim tetapi dia kehilangan perhiasannya tadi hilang rasa hilang sakinahnya hilang lembutnya hilang wibawanya maka kana ilmuhu kal badanil ari minal libas itu sama saja seperti seseorang yang tidak memakai pakaian Al-ari artinya telanjang Seperti orang telanjang Dia tetap manusia Tetapi gak pakai baju Kenapa perhiasannya hilang Kiswah itu kan penutup Dia perhiasan, dia pakaian Maka seorang alim Dia harus punya rasa malu Seorang alim dia harus punya wibawa Seorang alim dia harus tenang kalau gerasah grusu tergesa-gesa Akhirnya setiap ada permasalahan Akan disikapi dengan sikap yang salah Kenapa? Karena terburu-buru ya. Apalagi dengan bercanda Kemudian diakhiri Watazdadu ahamiyah Tuhalli talibal ilmi bil waqari kana min hamalatil quranil karim Dr. Anas Ahmad Karzun lebih menekankan lagi, apalagi orang yang menuntut ilmu ini adalah hamilul Quran, baik gurunya ataupun muridnya, orang-orang yang sedang belajar Al-Qur'an. Dia paling harus memiliki sifat ini: tenang dan berwibawa. Paling harus memiliki sifat ini, kenapa? Fahamilul Quran alladhi bihamli Allah sudah muliakan dia dengan apa? Dengan menjadi penghafal Quran Dengan menjadi hamalatul Quran, pengemban Al-Quran ini Di mulutnya, setiap mulut yang keluar dari uh, Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kalamullah, firman Allah Sesuatu yang mulia, maka tidak pantas kemudian dicampur dengan kata-kata yang tafih Kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kotor. Maka, jika kita kemudian mendapatkan ada ahlul Quran, tapi kata-katanya kotor, kata-katanya kasar, dia tidak pantas mendapatkan gelar ahlul Quran. Kalau ada seorang penuntut ilmu, dia belajar al-Quranul Karim, kemudian dia juga lebih banyak bercandanya daripada kemudian eh, sibuk dengan dengan hayaknya, sibuk dengan malunya, sibuk dengan wibawanya karena dia sedang belajar Quran, maka tidak pantas kemudian dia mendapatkan gelar Hamalatul Quran. Dia sedang berusaha nih untuk apa mentransfer kalamullah ini ke dalam dadanya, ke dalam hatinya. Maka untuk itu dia harus coba eh, apa namanya? menjaga hatinya menjaga mulutnya dari hal-hal yang akan merusak atau menghalangi kalamullah masuk ke dalam dadanya. Ini lebih ditekankan lagi buat buat ahlul Quran. Buat orang yang sedang belajar Al-Quran Karena Allah sudah memuliakan dia Jangan sampai kemudian kemuliaan itu Dicabut lagi Hanya gara-gara kita Hilang rasa malu Gara-gara kita Hilang lembut dan hilang Wibawanya Yan an kitab fi Hendaklah dia memuliakan kitabullah, memuliakan Al-Qur'anul Al Karim yang sudah Allah berikan kepadanya dengan dihafalkannya di dalam dadanya. Ya. Dulu pernah ada begini. Seorang ustaz dia ngajar tafsir waktu itu kami masih jadi santri usia berapa ya SMP ya si SMP kelas 1 ngajar tafsir kemudian di samping Ustadz ini ada ada Al-Quranul Karim Quran terjemah ya Quran terjemah yang kecil kalau dulu ya Nah kemudian beliau menyampaikan ini apa itu Quran Ustadz ini makhluk atau bukan? Kalau dibilang makhluk itu jelas Quran. Kalau dibilang bukan, Ustaz itu mengatakan ini kertas. Ini kumpulan kertas yang muncul hasil daripada ciptaan manusia yang dicetak dari tempat-tempat penerbitan. Ada yang nggak nggak sepakat dengan itu? Tapi kemudian Ustadz ini kami juga kaget, saya pribadi kaget ketika langsung Ustadz itu mengambil Quran ini, jadi ambil, diangkat tinggi-tinggi, kemudian dibanting. Sampai buk, kaget. Dan dengan mengatakan ini kertas biasa. Yang harus kita lakukan adalah menghormati isinya. Amalkan isinya. Percuma, kemudian kalau kita uh, muliakan, kita lus, kita cium Quran itu, tapi kemudian kita hinakan dengan tidak mengamalkannya. Nah, mungkin maksudnya baik, maksudnya baik untuk menyampaikan bahwa tidak, jangan sampai, jangan sampai kemudian kita hafal Quran, jangan sampai kita mempelajari Quran, tapi tidak mengamalkannya. Tetapi apa yang dilakukannya juga tidak baik, apa yang dilakukannya tidak benar. Bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran kalau kemudian? qurannya saja di dibanting gitu. Loh, dihinakan. Apa bedanya dengan orang-orang orang-orang PKI zaman dulu yang membakar Al-Qur'an gitu. Loh. Jadi salah satu kemudian di antara adab akhlak seorang ahlul Qur'an, dia harus memuliakan Qur'an yang sedang dia hafal itu. Diletakkan di tempat terbaik. Diletakkan di tempat yang tinggi kemudian tidak tidak menganggapnya seperti buku-buku yang lain. Ulama kita ketika apa namanya ketika dia punya meja kemudian dia belajar diletakkanlah Al-Qur'an, maka para ulama tidak pernah meletakkan sesuatu yang lain di atas Al-Qur'anul Karim. Quran itu adalah yang paling tinggi. Maka tidak pernah meletakkan apapun, apalagi sekarang handphone. Ya. Mesti Quran itu yang paling yang paling atas. Mungkin ada buku, ada pulpen, tidak pernah kemudian ada pena diletakkan di atas Al-Qur'anul Karim. Itu penjagaan para ulama, itu bentuk ta'zim para para ulama. Ada seorang ulama, seorang qari, beliau ketika meletakkan Al-Qur'an itu di rumahnya ada perpustakaan yang sangat luas. Bagaimana beliau kemudian memuliakan Al-Qur'an? Beliau memuliakan Al-Qur'an itu dengan cara rak yang paling atas itu adalah Al-Qur'an dan tafsir. Quran dan tafsir ada di rak paling atas Kemudian di bawahnya itu kutubul hadis Kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya Kemudian di bawahnya lagi Baru kemudian kutubul fiqih Buku-buku tentang tentang fiqih Di bawahnya lagi baru buku-buku tentang sirah nabi Buku-buku tentang akhlak dan lain sebagainya Itu urutannya Kenapa demikian? Beliau memuliakan Al-Quran Beliau ahlul Quran itu salah satu bentuk untuk menjaga menjaga ilmu. Kenapa? Karena beliau sudah diberikan amanah oleh Allah Quran itu. Nah, beliau tidak pernah kemudian menyimpan Quran di bawah kitab fikih, di rak ya, rak buku. Tidak pernah menyimpan Al-Quran di bawah kitab hadis. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, maka dia berada paling atas. Kemudian tidak pernah menyimpan hadis di bawah kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena hadis itu kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara buku-buku fikih itu adalah akwal ulama, perkataan para ulama. Seperti itulah penempatan e, ilmu dalam, dalam Islam. Nah kita kadang-kadang nggak -kadang pernah sampai ke arah ke arah situ. Habis makanya udah langsung aja simpan di mana saja. Sering kali begitu. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian kita coba memuliakan Quran itu sebagai bentuk ta'zim kita kepadanya agar kemudian Allah memberikan itu kepada kita e, dengan Quran itu ilmu yang yang bermanfaat. Diakhiri oleh Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan hamilul Quran pembawa Al-Qur'an adalah rayatil Islam adalah pembawa panji-panji Islam. Maka dari itu layan bagi an yalhu wa ma'aman yalhu. Dia tidak boleh kemudian bergurau dengan orang yang biasa bergurau. Walayashu ma'aman yashu tidak boleh kemudian lalai bersama orang-orang yang suka lalai. Walayalhu ma'aman yalhu tidak boleh kemudian bersikap bodoh bersama orang-orang yang suka bersikap bodoh. Takziman lihakil Quran sebagai bentuk takzim dia terhadap hak Al-Qur'anul Karim. Artinya menjaga jangan terlalu sering kita duduk-duduk tanpa arti ya, karena kita adalah hamilul Quran. Itu yang ke-12. Yang terakhir adab yang terakhir dan ini yang sangat penting adab seorang penuntut ilmu adalah as-suhbah as So, persahabatan mencari sahabat yang saleh. Ini penting ya, sealim apapun dia, kalau sahabatnya orang-orang yang tidak saleh, ada kemungkinan besar dia akan terbawa tidak saleh. Sealim apapun dia. Mungkin masih ingat ada sebuah kisah ketika ada ahlul Quran, dia hafal Quran 30 juz mutqin. Dia adalah imam di salah satu masjid besar di apa namanya di zamannya dia mujahid dia sudah berperang berjihad fi sekian banyak orang-orang kafir yang yang terbunuh melalui tangannya sampai suatu hari kemudian dia berangkat dan dia bertemu dengan dengan seorang wanita dia tertarik dengan wanita itu kemudian dia berkeinginan untuk melamarnya dan didatangilah wanita tersebut kemudian dipinang dan dilamar tetapi wanita itu memberikan syarat kamu tidak mungkin bisa menikahiku kenapa karena kita beda keyakinan dia Nasrani tetapi laki-laki ini sudah kadung cinta maka perempuan itu mengatakan aku bisa menerimamu dengan syarat kamu harus mengikuti agamaku maka ditinggalkanlah agama Islam kemudian dia menikah dengan wanita tersebut dan sejak saat itu Qur'annya hilang sama sekali dari 114 surat yang ada dalam Al-Qur'an 6200-an sekian ayat yang ada dalam Al-Qur'an hanya satu ayat yang dia hafal dan itu bukan Al-Fatihah kenapa bisa demikian karena teman yang tidak saleh istrinya Nasrani Sampai kemudian ketika lama bertemu, maka eh, sahabat-sahabatnya yang dulu kemudian eh, bertemu lagi dan tanya, "Bukankah engkau adalah mujahid dulu komandan dalam pertempuran? Iya. Bukankah engkau seorang hafid 30 juz? Iya. Bukankah engkau yang dulu menjadi imam? Iya. Bagaimana kabarmu saat ini?" dia mengatakan tidak ada dari Al-Quran yang aku ingat kecuali hanya satu ayat saja. Baru setelah itu kemudian akhirnya Allah mengembalikan kembali hafalannya masuk Islam, masuk Islam lagi, kemudian bertobat, taubatan nasuha sampai akhirnya Allah kembalikan semua hafalannya itu. Gara-gara teman yang baik dan perempuannya ini kemudian menjadi muslimah juga. Baik, itu artinya berteman harus dengan orang yang soleh. Di tempat kita belajar tidak semuanya soleh, tidak semuanya solehah. Kadang suami soleh, istrinya tidak solehah. Kadang istrinya solehah, suaminya tidak soleh. Maka memilih seorang teman, termasuk memilih pasangan itu juga harus punya kriteria yang benar. Kriteria yang yang baik supaya apa? Supaya nanti dia betul-betul menjadi teman kita karena e, terutama yang masalah ini e, pasangan dia akan menjadi teman kita dalam waktu yang sangat panjang. Akan banyak rasa jenuh, akan banyak mungkin rasa bosan menerpa nanti dalam keluarga kalau dia bukan teman yang saleh, bukan teman yang salihah maka sangat mungkin kemudian akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh oleh syariat. Silahkan bapak yang sudah menikah Nanti dilihat istrinya termasuk teman yang salihah atau tidak Ibu yang sudah menikah dilihat suaminya termasuk solih atau tidak Tapi saya tidak menyarankan Oh kayaknya nggak soleh Ustaz Putus saja gimana Ustaz Enggak gak begitu Kita perbaiki As-suhbatu solihah ya suhbatu nafi'ah fid dunya wal akhirah Persahabatan yang saleh itu adalah persahabatan yang memberikan manfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Wal 'alal Dan persaudaraan yang dibangun di atas cinta kepada Allah, persaudaraan yang dibangun di atas e, tawasau bil haq dan tawasau bis sober untuk melaksanakan kebaikan untuk bertakwa itu adalah persaudaraan yang kekal. Kalau untuk buat makar, untuk bermaksiat itu tidak akan kekal. Ya. Walaupun awalnya kelihatan ee, kokoh, tahsabuhum jamia, wa kulubuhum syatta kata kata Allah. Kau anggap itu kelihatannya ee, bersatu padu, kokoh, tetapi sebetulnya bercerai berai, ya. lemah, mudah untuk di, dihancurkan. Rasulullah bersab Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman al akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun al muttaqin di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman akrab itu di dunia sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan mungkin menjadi musuh. Di dunia dia akan jadi teman, di akhirat dia akan jadi teman lihat surat Ibrahim tadi malam tadi malam uh, salat tarawih itu surat Ibrahim di situ ada ayat wa qala syaithanu lamma qudiyal amru inna Allah wa anda uh, wa jami'an fa duafa lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'a fa hal antum mughnuna anna uh, ketika ditampakkan semua amalnya fa duafa berkata orang-orang yang lemah Lilladhi nastagbaru kepada pemimpin-pemimpin Artinya pengikut berkata kepada pemimpin Inna kuna lakum taba'a Kami itu dulu ketika di dunia mengikuti kalian Fahal antum mughnuna anna Maksudnya bisakah kalian menolong kami saat ini Apa kata pemimpin tersebut Dia gak berkata saya akan menolong kalian Dia akan berkata saya juga bingung bagaimana cara menolong saya Apalagi saya harus menolong kalian semua gitu lah. dia akan lepas tangan dan begitu juga Iblis setan berlepas tangan dari dari kita kalau kemudian kita ngikuti setan gitu tetapi al orang-orang yang bertakwa kalau kita punya teman yang bertakwa kita akan ditolong oleh oleh mereka mereka akan bertanya ya Allah mana teman-teman saya Kenapa saya di surga sendirian? Begitu juga ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, amanu dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanan mereka oleh keturunan mereka. Maka akan kami susulkan mereka ke dalam ke dalam surga. Ada dua pengertiannya sesuai dengan kiraatnya. Walladzina amanu wa taba'atum dhurriyatuhum bi imanin Alhaqna bihim dhurriyatihim Atau alhaqna bihim dhurriyatahum Satu Ini adalah tentang keluarga Ketika orang tua Ketika orang tuanya baik Maka yang pertama Para ulama mengatakan Akan menjadi baik anak-anaknya Karena punya contoh Sehingga apa? sehingga kedua-duanya masuk surga, orang tuanya masuk surga, keluarganya masuk masuk surga. Tetapi di surga nanti karena keimanan orang tua bisa jadi lebih baik daripada anak-anaknya, mereka akan berpisah. Sehingga di surga akan bertanya mereka gitu. Ya Allah, mana keluarga saya? Ada tiga orang yang akan ditanyakan. Dan ini yang kemudian jadi apa kunci dalam bab waris yang paling dekat satu kalau suami maka akan bertanya tentang istrinya tentang anaknya tentang orang tuanya kalau istrinya dia akan bertanya tentang suaminya tentang anaknya tentang orang tuanya orang tuanya akan bertanya tentang anak-anaknya kemana mereka ya Allah nah karena mereka ini soleh maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatam, kami susulkan bihim dengan mereka keluarga-keluarga mereka, keturunan-keturunan mereka dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka mengikuti orang tuanya. Ketika di dunia hanya keimanan orang tua dengan anak berbeda. Begitu. yang kedua, ketika ada orang tua yang baik, ada orang yang tua yang soleh, dia maksimalkan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan mengurus keluarganya, Allah yang akan mengurus anak-anaknya, Allah yang akan membimbing menjaga keluarganya dari perangkap-perangkap setan. Jadi, ketika ayah ibunya sudah meninggal dunia masuk surga, bagaimana dengan anak-anaknya? Allah yang akan jaga mereka. Siti Maryam dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak e, orang tuanya e, Imron dan Hana adalah solih dan salihah Maka Allah jaga Siti Maryam. Cara menjaganya bagaimana? Cara menjaganya adalah Allah kirim seorang pembimbing Murabbi Murabbinya Murabbi terbaik pilihan Allah. Siapa seorang nabi, Nabi Zakaria? Kenapa kau harus Nabi Zakaria? Kan ada bapaknya. Imran yang soleh juga, karena Allah ingin membimbingnya dengan bimbingan terbaik, tarbiyah dengan tarbiyah terbaik. Kenapa bisa demikian? Karena uh, orang tuanya Maryam, orang yang soleh dan soleh dan maksimal, doanya maksimal, ikhtiarnya maksimal, takwanya maksimal. Maka dijaga Siti Maryam, kemudian punya anak dijaga juga anaknya Nabi Isa alaihi salam. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Coba lihat kisah dalam surat Al-Kahfi Ketika Nabi Musa dan Nabi Hidir Sampai di satu tempat kemudian ada bangunan yang roboh Kemudian dibangun bangunan tersebut supaya baik Apa alasannya membangun itu? Kata Allah karena di dalam bangunan tersebut terdapat harta Harta ini milik siapa? Harta ini milik orang tua Dan orang tua itu sudah meninggal Mereka punya anak yatimaini dua orang anak yatim dan Allah ingin supaya nanti ketika mereka dewasa harta ini kembali kepada mereka itu Allah yang jaga kenapa kok sampai dijaga anak ini karena ketakuan orang orang tuanya nah yang seperti ini mereka juga akan dimasukkan bersama-sama nanti di dalam di dalam surga maka suhbatus salihah persahabatan yang soleh teman-teman yang soleh ini bukan perkara yang remeh teman kita di rumah teman kita di di tempat belajar teman kita di majelis teman kita di tempat uh, bekerja itu harus betul-betul yang membimbing mengantar kita kepada ketakwaan maka di apa namanya di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ar aladi fal yang ahadukum man yukhalil. seseorang itu tergantung dengan agama temannya maka lihatlah dengan siapa engkau berteman kalau kita berteman dengan orang jahat maka setidaknya kita akan terimbas dengan kejahatan kejahatan dia Seorang penuntut ilmu harus bisa memilah dan memilih dengan siapa dia akan ber, berteman. La illa mu'minan. Siapa yang harus kita temani? Rasulullah bersabda, "Janganlah kau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin." Selama dia mukmin, bersahabatlah dengan dia. wala ya illa Dan jangan sampai ada orang yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang yang bertakwa. Tapi seorang penuntut ilmu yang paling dibutuhkan adalah mencari teman yang baik sehingga tujuannya apa? Ketika dia salah akan dibetulkan, ketika dia tergelincir akan diluruskan. E, karena seorang muslim adalah cerminan bagi muslim yang yang lain. A, kalau ada istilah al-mukminu al-muslimu mir'atu akhi, seorang muslim itu cerminan, maka lihatlah lihatlah saat kita bercermin kita melihat diri kita ada yang beda atau tidak, gitu. pasti hidung ya, hidung itu sama, telinga ya, telinga itu wajah ya, wajah itu sama persis, sama persis. Maka seorang teman yang Muslim itu adalah cermin bagi, bagi yang lainnya. Kalau ada kemudian e, saudara kita Muslim yang lain yang kemudian melaksanakan kesalahan, ingat itu akan menjadi penyebab. Tamim, orang Muslim yang lain, dianggap sebagai orang yang yang jahat pula maka segera perbaiki segera luruskan sebelum image muslim menjadi buruk gara-gara satu teman yang yang tidak baik ini maka jangan jangan dibiarkan karena mereka akan menjadi cermin buat buat yang lainnya taib eh, hadirin ikhwatul iman bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ala, eh, ala kulli akhirnya eh, kami menyampaikan bahwa adab yang terakhir ini walaupun diletakkan di Bagian yang terakhir, tapi ini memiliki peranan yang cukup penting. Dengan siapa kita berteman, baik itu e, ketika belajar, bekerja, ataupun di mana saja, kita harus betul-betul mencari teman yang yang terbaik, yaitu dia akan membawa kita kepada kepada ketakwaan. Khairul ashabi man yadulluka ilal khairi. Sebaik-baiknya sahabat adalah yang menunjukkan kita kepada kebenaran ilal khair kepada kebaikan. Kalau ada sahabat berbuat salah, kemudian dia temannya diam saja, maka itu bukan sahabat yang baik. Oleh karenanya, jika kita berbuat salah, kemudian ada orang menasehati kita, itu bukti sayang, bukti cinta dia kepada kepada kita, karena tidak ingin kita terjerumus terlalu terlalu jauh. Nah, di dalam belajar, di dalam belajar seorang ulama mengatakan la tusahibul kaslan fi halati janganlah berteman dengan orang yang malas kam bifasa bi akhara yafsudu berapa banyak orang baik orang saleh gara-gara berteman dengan orang malas akhirnya rusak adwal balidi ilal jalidi sariatun eh uh, apa namanya kebodohan itu menyebarnya sangat cepat hanya gara-gara rasa malas itu. Akhlak yang tidak baik itu itu sangat cepat menyebar, menularnya eh, kepada orang lain. Kal jamri yudau fi ramadi fayakhmudu. Seperti halnya eh, bara api dia sangat panas, tapi begitu disimpan di apa namanya? di pasir maka otomatis dia akan akan padam juga, ya, artinya eh, teman itu cermin untuk kita. Teman itu yang akan menjadi tolok ukur kita ini siapa? Maka lihat temannya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, "Kalau kita ingin mencari tahu tentang seseorang, maka lihatlah temannya." Saya pengen tahu nih, si Fulan ini sukanya apa? Maka tanya saja temannya, karena temannya pasti akan mengetahuinya. Taib, aku lo atasfirullahm alhamdulillahhirbil alamin kita sudah menyelesaikan kitab ini walaupun cukup panjang ya e, tapi dengan izin Allah selesai juga dan selesai di bulan Ramadan mudah-mudahan barokah dari sekian adab-adab tersebut Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi diri kita dengan adab-adab itu ...dan menjadi seorang muslim... ...tualibu ilmin... ...yang memang memiliki akhlak dan adab. Eh, Ahib ...adapun di dalam... ...buku yang terjemahannya... ...kenapa masih panjang... Ya, ...kalau di buku yang aslinya sudah selesai... ...kenapa terjemahannya masih panjang... ...karena di buku terjemahannya ini... ...terdiri dari tiga kitab. Ya, ada tiga kitab. Nah, sehingga... Kitab yang berikutnya adalah Avantari 2 ya dua kitab yang setelahnya itu adalah buku tentang adab yang dikarang oleh Dr. Aid Al Karni. Nah. Taib itu saja, jazakumullah Khairan. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan kitab yang baru, ya. Kita nanti, apa namanya, eh, musyawarahkan dulu, kira-kira kitab apa yang ringkas-ringkas tetapi memiliki. Uh, kedalaman ilmu dan mudah-mudahan dari yang ringkas itu kita bisa mengamalkannya dengan mudah. Jazakumullahu khairan. Aku lukali hadza astaghfirullahal azim li Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.